Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, mungkin hari ini kita akan membahas terkait dengan ini ya, PPT yang saya share kemarin. Jadi saya langsung besarnya mungkin ya, biar ini tidak terlalu kompleks ya penjelasan di seperti yang ada di PPT. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan apa itu literatur review, kemudian sistematik literatur review dan meta analisis gitu ya. Jadi kalau mau dibuat semacam mungkin semacam diagram gitu ya, diagram Venn mungkin ya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ya. Nah, kalau saya kasih terangan gitu ya. Misal sini A, B, C gitu ya. Nah, A di sini itu disebut dengan literatur review. Ya. B-nya itu sistematik literatur review. C-nya itu meta analisis. Nah, kalau boleh saya cerita terkait dengan gambar ini ya, berarti semakin ke arah ini, ke dalam ya, maka di situ akan membutuhkan proses statistik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa kita mengetahui. Jadi sebenarnya literatur itu hanya kita hanya sebatas mengekstrak ya. Jadi sebelumnya teman-teman sudah membuat literatur review ya waktu waktu UTS itu teman-teman kan membaca dari beberapa artikel gitu ya, artikel sesuai dengan topik ya yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, dari situ nanti teman-teman waktu di literatur review ya, itu sebenarnya langkah awal ya, langkah awal sebelum melakukan sebuah meta analisis. Jadi sebenarnya dari A ke C itu sebenarnya A itu hal yang paling mudah dikerjakan ya. Kemudian mengarah ke B dan kemudian ke C seperti itu ya. Nah, sebenarnya literatur review yang sudah teman-teman itu kerjakan ya, itu apa itu? Sebenarnya ada fungsinya gini ya, tahap ekstraksi ya, ekstraksi. Kemudian ke tahap ini, apa itu sintesis. Ya. Jadi sebenarnya ekstraksi itu sebenarnya teman-teman itu menggali ya, menggali informasi di artikel yang teman-teman sedang review. Biasanya itu terkait dengan apa itu nama jurnal gitu ya, kemudian volume. Biasanya sini kalau saya ya, kalau saya ekstraksi ya, ekstraksi di sini. Itu terkait dengan informasi ya, semua informasi yang ada di jurnal itu sendiri gitu ya, saya di artikel itu sendiri. Itu biasanya yang sering teman-teman ini temui itu nama jurnal gitu ya, nama jurnal, volume, halaman ya, halaman, tahun. Kemudian penulisnya siapa?
Kemudian latar belakang. Kemudian tujuan ya, tujuan teori teori metode sumber data. Sumber data. Nah, sebenarnya yang teman-teman kemarin itu kerjakan waktu tugas UTS ya, itu hanya sebatas mencari tahu informasi dari A sampai F itu. Yaitu terkait dengan literatur review. Nah, kalau sintesis itu nanti teman-teman bisnis sebenarnya sintesis lebih ke ini, lebih ke apa itu sistematik literatur review ya. Jadi sebenarnya ya sebenarnya gambangannya untuk perbedaan antara antara apa ya istilahnya kalau di literatur review itu sebatas sebagai ini istilahnya. Jadi positioning. Ya artinya teman-teman di situ mencari tahu ya terkait dengan informasi ini seperti ini ya yang dari A sampai F itu tuh teman-teman mencari tahu ya informasi yang ada A sampai F itu hanya sebagai positioning aja. Ya. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah mengkritisi ya, mengkritisi ke artikel itu sudah mengarah ke SLR gitu ya, SLR sini. Jadi lebih ke kritik gitu ya, mengkritik dari paper itu sendiri gitu ya. Nah, mengkritik di sini itu teman-teman sudah melakukan usaha yang lebih mendalam lagi. Ya, yang semula itu hanya sebatas tahu ini ya metodenya itu apa, kemudian apa itu teorinya yang itu apa gitu ya. Untuk yang apa? Untuk yang literatur review. Tetapi di sini untuk yang sistematik literatur review itu teman-teman sudah mengkritisi ya artikel tersebut ya, kemudian mencari tahu kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan, kekurangan. Gitu ya. Begitu, seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga dari sebenarnya dari sini ya, dari sini. Itu sebenarnya teman-teman sudah bisa mencari tahu terkait dengan gap gitu ya, gap atau peluang ya penelitian teman-teman yang di, biasanya kan teman-teman sebelum apa itu menentukan sebuah topik ya penelitian itu kan membaca sebuah artikel yang mereview gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah gap yang bisa apa itu teman-teman kerjakan ya itu biasanya kalau diberikan rumah ya itu kurang misalkan kurang ininya kurang apa dindingnya kurang di, dicat gitu ya itu. Kemudian gentengnya sudah ada ya, pintunya sudah ada. Kemudian tinggal apa yang kurang itu nanti teman-teman bisa mencari tahu ya terkait dengan gap itu sendiri. Nah, setelah teman-teman mengkritisi ya dari artikel tersebut itu teman-teman bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Kekurangan mungkin kekurangan dari apa dari metode tersebut gitu ya. Gitu. Nah, kemarin itu bentar. Kemarin itu ada ini, ada kasus terkait dengan apa itu memprediksi ya, memprediksi tinggi gelombang gitu ya. Tinggi gelombang. Itu menggunakan teknik ini.
LSTM dan SS Cibus. Nah, kemarin itu penelitian itu tinggi gelombang ini sebenarnya bisa kan ada di ada beberapa daerah gitu ya, ada beberapa daerah. Kemudian, nah di sini tuh risetnya dia itu mengambil empat 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 titik, ya empat titik di daerah ini. Misalkan di titik A, B, C, D, gitu ya. Nah di sini di tiap lokasi ini ya di dalam area ini, area katakan area X gitu ya. Nah itu memiliki karakteristik tinggi gelombang yang berbeda di situ. Ya, jadi di sini sebenarnya itu membandingkan ya model LSTM dan SCB itu seberapa seberapa bagus ya, seberapa bagus ya antara kedua model ini dalam prediksi ketinggian gelombang dalam 30 hari ke depan seperti itu ya. Nah, ternyata kemarin itu di apa di kasusnya yang kakak tingkat kalian itu ya yang skripsi itu ternyata apa ya menurut beberapa referensi ya itu yang paling biasanya yang paling terkait dengan untuk memprediksi itu lebih bagus yang ini ya yang Cibus ini. Nah tetapi kemarin itu setelah diterapkan dua model ini itu ternyata tidak semua titik di empat titik ini itu SCBus selalu menghasilkan yang lebih bagus di situ. Ya, tetapi ada titik tertentu yang dia itu nilainya itu lebih bagus yang LSTM gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang secara pada umumnya kebanyakan itu mengatakan bahwa SCBus itu selalu lebih bagus dengan lebih bagus daripada LSTM itu sebenarnya itu kelebihan dan kekurangan ya. Nah, itu mengapa kok di ada titik tertentu ya yang terkadang itu LSTM lebih unggul dibandingkan SCBus. Nah, itu kenapa? Itu nanti terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin karena kondisi datanya seperti itu mungkin bisa terjadi ya terkait dengan apa proses prediksi seperti itu ya. Ini terkait dengan kasus di tingkat kalian juga terkait dengan ini. Apa prediksi gelombang. Nah, kemudian jadi saya ulangi lagi ya. Jadi perbedaan yang signifikan ya antara apa itu literatur review dan sistematik review itu ya itu kalau kalau literatur review itu kita hanya sebatas mencari tahu informasi. Ya, informasi apa aja yang ada di dalam artikel yang kita review. Nah, kalau sudah mengkritisi ya, mengkritisi artikel tersebut ya, terkait dengan kelebihan, kekurangan gitu ya, itu sudah mengarah ke sistematik literatur review. Ya, jadi dari sini ke sini. Nah, semakin ke arah sini, ke arah yang C ini itu akan menggunakan penghitungan statistik. Ya, jadi sebenarnya lebih sulit ya. Sebenarnya yang untuk C ini ya dari beberapa informasi yang saya ketahui itu ternyata C itu untuk setingkat ini ya, setingkat S3 gitu ya. Jadi untuk yang master sama apa itu? Master sama bachelor ya, itu hanya sampai A sama B saja gitu ya. Nah, tapi itu tidak membatasi kalian sebab kakak tingkat kalian sudah kemarin atau kemarin sudah bagus ya dari hasil meta analisis juga sudah bagus tugasnya ya. Jadi nanti saya perlihatkan sekalian hasil dari tugas ya tugas dari kakak tingkat kalian itu seperti apa terkait dengan meta analisis. Nah, kemudian di meta analisis itu ya.
Itu ada istilahnya Pico ya, Pico. Jadi sebelum teman-teman melakukan sebuah meta analisis, teman-teman harus tentukan Pico ini, di mana Pico ini atau populationnya. Population atau problem. Kemudian terkait dengan intervention. Kemudian ini terkait dengan comparison. Ini terkait dengan outcome. Itu ya. Nah, biasanya populasinya terkait dengan permasalahan. Permasalahan yang teman-teman angkat gitu ya. Jadi dengan masalah terkait apa gitu ya, permasalahan. Nah, misalkan contohnya itu ini terkait dengan apa itu terkait dengan tugas ini ya kemarin ya yang diunggahkan tingkat kalian ya. Jadi saya sebut saja namanya itu ini Areta ya, Areta ya. Dia itu populasinya itu terkait dengan bagaimana mengatasi depresi ya. Jadi depresi itu masa itu terkait dengan apa analisis efektivitas ya. Jadi efektivitas yoga ya terhadap ini untuk mengatasi depresi depresi parental ya, parental ibu hamil itu ya. Nah, di sini saya jelaskan ya terkait dengan depresi parental itu sebenarnya gangguan gangguan mood ya. Itu kadang kan kalau orang hamil gitu ya, itu kadang dia dalam kondisi bad mood atau juga bisa dalam kondisi good mood gitu ya. Nah, di situ untuk bisa mengontrol itu ada upaya. Nah, di sini sebenarnya efektivitas yoga di sini ya. Nah, ini sebenarnya efektivitas yoga ini terkait dengan intervensi. Jadi ada perlakuan ya, ada perlakuan ya terhadap ibu hamil yaitu dengan melakukan yoga gitu ya untuk mengatasi depresi perital pada ibu hamil. Nah, di sini intervensinya itu terkait dengan yoga gitu ya, bukan melakukan yoga. Nah, untuk comparisonnya, jadi sebenarnya di riset itu kan ada intervensi ya, kemudian ada juga semacam kontrol gitu ya. Nah, sebenarnya di bagian comparison ini ya, itu ada dua hal ya. Yang pertama itu ibu hamil itu melakukan yoga dan ada ibu hamil yang tanpa melakukan yoga. Ya. Jadi di sini terkait dengan comparison ya, terkait dengan yang pertama itu pas pertama itu ibu yang melakukan yoga, yang kedua itu ibu yang tanpa melakukan yoga gitu ya. Nah, di situ nanti ada dibandingkan ya apakah benar seberapa signifikan ya terkait dengan efektivitas yoga itu dalam depresi perintal ibu hamil gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu nanti di sebentar ya. Gitu ya. Jadi comparison di sini itu saya ulangi lagi, itu ada yang dikenakan intervensi ya dengan konteks yoga, kemudian ada yang tanpa melakukan yoga. Nah, itu nanti ingin membandingkan ya apakah
yang melakukan yoga itu ternyata tingkat depresinya itu akan semakin turun gitu ya. Itu nanti terkait dengan comparison. Nah, kalau outcome itu nanti hasil dari ini, hasil dari apa itu, ini sebenarnya terkait dengan ini ya, terkait dengan hipotesa ya. Hipotesa itu kan kadang itu misalkan Hanol itu ada, saya lupa, Hanol itu biasanya ini ya, ada pengaruh ya, lebih ke kepada ada pengaruh ya, saya lupa. Hanol itu ada pengaruh atau enggak ya? Bisa itu. Itu nanti di ini ya, dicek lagi ya. Jadi nanti terkait dengan outcome itu nanti ada ini terkait dengan uji hipotesis ya. Terus ya, apakah yoga itu mempengaruhi depresi parental ibu hamil gitu ya. Kemudian dan tentunya di sini nanti ada penghitungan statistik ya di bagian meta analisis ya. Nah, ini sebenarnya PICO itu merupakan hal yang harus ada di meta analisis gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan di metaverse juga ada istilahnya inklusi sama ini ya, eksklusi ya. Sebenarnya inklusi itu merupakan ini ya, merupakan semacam batasan ya, batasan dalam melakukan sebuah ini apa, systematic literature review. Itu biasanya seperti ini contohnya ya. Jadi misalkan sebelum teman-teman itu mencari sebuah artikel, itu kan mesti ada kriteria gitu ya, kriteria kemudian ada inklusinya. Nah, misalkan yang kriteria pertama itu terkait dengan jangka waktu ya, jangka waktu itu katakan inklusinya itu 5 tahun ya. Ini sebenarnya membatasi ya, membatasi dalam bukan sebuah pencarian ya, yang meskipun meskipun nanti di bagian diagram prisma. Jadi di meta analisis juga ada istilahnya diagram prisma yang saya coba tunjukkan ya, seperti apa diagram prisma dan juga cara membuat sebuah diagram prisma yang melalui sebenarnya sudah ada websitenya, itu yang tinggal kita masukkan gitu. Sebenarnya meskipun nanti di sebenarnya di nanti ya, itu terkait dengan garis besar dari diagram prisma itu sebenarnya terkait dengan ini ya, apa track record ya, track record dari teman-teman itu dalam mencari sebuah artikel ya. Jadi biasanya kan teman-teman itu dalam mencari artikel itu kan sebenarnya cari aja seperti itu ya, yang seadanya aja dulu ya, tanpa tanpa bisa kan, tanpa harus kalau nggak pengen ribet ya, tanpa harus apa itu memperhatikan jangka waktunya itu berapa tahun gitu kan ya. Kemudian terkait dengan ini juga bahasa ya, kayak gunung bahasa. Nah, bisa kan teman-teman ambil aja dulu ya yang seadanya dulu ya, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Ini bahasa Indo ya, Indo. Kemudian artikelnya ya, jenis-jenis artikel. Artikel ya, ini jenis artikel kalau teman-teman baca di jurnal internasional ya, Scopus, itu ada yang istilahnya original. Original itu ini semacam full full research gitu ya, full text gitu ya. Sorry, saya terus lagi. Jadi yang pertama itu bahasa ya. Jadi bisa bisa Inggris ya. Terus Indo. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan jenis jenis artikel gitu ya. Itu bisa original ya.
bisa original, Ya. bisa ini literatur review. Itu juga ada. Jadi kalau teman-teman lihat di jurnal internasional ya, kalau misalkan cek, jadi di jurnal Scopus yang entah itu sumbernya dari Elsevier, Springer ya, itu tidak semua artikel yang ada di situ itu semuanya original. Artinya dia itu benar-benar riset itu dari dia sendiri. Tapi juga ada artikel itu yang bentuknya itu dalam bentuk literatur review. Jadi dia itu menjelaskan dari semua artikel yang dia review, kemudian dia membuat sebuah sintesa gitu ya. Seperti itu. Itu tidak semua original. Jadi ada juga artikel yang bentuknya itu literatur review seperti itu. Kemudian ada tema. Ya. Tema. Temanya itu apa? Misalkan gitu ya. Misalkan tadi terkait dengan model, katakan model time series ya, untuk prediksi nilai saham itu juga terkait dengan temanya itu seperti itu ditentukan ya seperti itu. Ini terkait dengan inklusi seperti itu ya. Nah, jadi agar supaya tujuan dari dibuatnya inklusi ini itu agar supaya teman-teman itu dalam melakukan sebuah pencarian artikel itu lebih terarah gitu ya. Walaupun itu juga ada nanti ya, kalau misalkan teman-teman itu teman-teman kadang kan waktu melakukan melakukan pencarian artikel itu kadang kan ada datanya yang lengkap, ada yang nggak lengkap. Nah, di situ teman-teman waktu nanti setelah ini ya terkait dengan diagram Prisma itu juga nanti ada tahap screening gitu ya. Jadi sebenarnya katakan teman-teman itu mencari artikel yang semula itu 800 artikel lah, itu nanti di screening yang sesuai dengan kriteria teman-teman. Nanti pada akhirnya di diagram Prisma itu akan menghasilkannya dari 800 artikel itu nanti menghasilkan sekitar inilah sekitar 40 artikel gitu ya. Itu nanti disaring lagi gitu ya. Itu nanti ada tahapannya di bagian diagram Prisma. Ya. Sebenarnya diagram Prisma ini ya apa? Kita itu dalam menginputkan jumlah dari artikel yang kita gunakan itu ya. Itu secara manual ya. Jadi dalam bentuk angka saja secara manual, tapi itu tidak tidak sulit ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada semacam template-nya ya, tinggal teman-teman menginputkan ya terkait dengan jumlah jumlah artikel yang didapat ya, kemudian seberapa banyak juga artikel yang harus diabaikan gitu. Artinya memang artikel yang teman-teman review itu nantinya itu benar-benar yang sudah akhir gitu ya. Jadi intinya gitu ya. Jadi katakan yang tadi itu ya terkait dengan apa itu pengaruh efektivitas yoga terhadap apa depresi ya, depresi dari apa tadi itu depresi parental ibu hamil. Nah, sebenarnya kan kalau di artikel itu ya, itu dalam apa menurunkan tingkat depresi perintah ibu hamil itu kan sebenarnya intervensinya kan tidak hanya efektivitas yoga ya, mungkin ada efektivitas lain ya selain yoga yang juga itu juga bisa menurunkan ya depresi perintah ibu hamil. Nah, sebenarnya dari tahap itu teman-teman akan melakukan sebuah screening ya, screening yang semula ini teman-teman kan mencari artikel ABC di ABCD gitu ya. Nah, ternyata di situ dalam melakukan sebuah apa, penurunan depresi perintah ibu hamil itu ternyata ada beberapa intervensi yang selain dengan yoga gitu. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa lebih mengkerucutkan lagi ya yang semula itu ada intervensi yang lain tuh mungkin lebih fokuskan ke yoga gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada banyak hal di tahap screening tadi ya, atau juga nanti di tahap screening ya itu misalkan teman-teman ada artikel tertentu ya yang sekiranya itu datanya tidak lengkap, itu juga bisa disingkirkan gitu ya, diabaikan. Nah, nanti itu dari yang semula tadi jadi 800 itu artikel yang teman-teman dapatkan dari database, entah itu dari
dari apa dari Google Scholar kemudian atau dari Web of Science atau dari Scopus gitu ya, itu nanti akan di pada akhirnya akan berkurang, misalkan katakan di akhir itu 40. Nah, 40 itu nanti teman-teman sudah menganalisa itu terkait dengan mencari apa itu mencari forest plot, kemudian mencari istilahnya vandal plot atau mencari dengan tingkat apa heterogenitas ya, dari itu tuh nanti teman-teman bisa ini bisa apa analisa lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya terkait dengan inklusi ini itu merupakan tahap awal ya sebelum melakukan sebuah analisis meta gitu ya terhadap beberapa artikel gitu. Oke, nah sebenarnya di dalam meta ini meta apa itu? Sorry, dalam diagram diagram ini diagram diagram Prisma itu tampilan secara umumnya itu seperti ini, ya. Jadi ini tampilan tampilan secara umum. Jadi untuk diagram Prisma itu ada sisi yang kiri sama kanannya. Yang saya bilang menjadi dua ini ya. Nah, untuk yang ini ya itu database. Jadi teman-teman itu mengambil beberapa artikel itu dari database teman. Itu ada banyak database ya tadi saya sebutkan yang bisa dari Google Scholar, Web of Science gitu ya. Kemudian atau Scopus itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini, itu teman-teman mungkin ada database yang lain, ya. Jadi sebenarnya sebenarnya di sebelah kanan ini merupakan alternatif ya, alternatif mungkin ada sumber lain ya dalam teman-teman dalam mendapatkan sebuah artikel gitu ya, seperti itu. Itu yang sebelah kanan ya, sebelah ini. Nah, kalau sebelah ini itu intinya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau di websitenya tadi ya, dalam membuat diagram ini itu sebenarnya ini bisa dihilangkan gitu ya. Ini bisa dihilangkan sebenarnya itu ada pengaturannya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu di sini di dalam diagram Prisma ya itu ada tiga bagian ya, ada identifikasi, kemudian ada screening, ada included. Jadi includednya yang sudah akhir ya, akhir dari tahap screening tadi ya sama identification tadi. Nah, misalkan di bagian identifikasi ya, ini teman-teman di bagian database ya, database di sini. Ini teman-teman jumlah artikel yang teman-teman dapat, entah itu dari sumber manapun ya, itu ditulis saja di bagian database itu sebanyak berapa berapa itu berapa artikel gitu ya, itu ditulis saja. Misalkan katakan jumlah artikelnya itu 800 gitu ya di sini. Ya. Kemudian register itu sebenarnya sama seperti yang ini ya. Atau ini. Ya, sebenarnya register itu sama halnya dengan ini, teman-teman juga mendapatkan sumber lain gitu ya, selain selain database yang ada di atas ini. Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Ya, terlepas itu teman-teman dalam mencari artikel ya, itu ada kemungkinan itu datanya tidak lengkap. Itu nggak apa-apa, itu di dulu ditampung dulu ya. Jadi apapun itu hasil pencarian teman itu ditampung dulu ya. Mungkin nanti di dalam sebuah folder gitu ya. Nah, kalau register ini sama juga sumbernya ya. Tapi ini sumber selain database yang ada di sini yang di awal ini. Ya, misalnya katakan teman-teman masukkan 50 gitu ya. 50. Kemudian dari sini teman-teman di tahap identifikasi teman-teman sudah melakukan sebuah ini seleksi ya di awal ya, misalkan yang bagian berikut record ya di sini. Nah, di sini teman-teman mungkin ya
terkait dengan duplikat record itu, ya di sini kan ada record ini before screening. Mungkin teman-teman itu melakukan sebuah seleksi ya, katakan ada 200 paper ya yang tidak relevan dengan apa yang misalnya tidak relevan sesuai dengan topik yang teman-teman akan kerjakan gitu ya. Katakan di sini 200 gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin ada alasan lain ya terkait dengan ini ada pengurangan lagi ya. Katakan data yang Anda cari itu tidak ada seperti yang tadi ya. Terkadang juga papernya itu kadang ini kadang susah. Jadi paper paper fisiknya itu ya itu susah itu ya bisa fisik atau juga dalam bentuk softnya itu kadang susah ya dalam bentuk ini. Kadang itu ada ya ada jurnal yang itu malah apa ya terkadang gini, terkadang itu ini pengalaman pribadi saya, terkadang kita itu saya itu mencari judul tertentu di dalam dalam sebuah artikel ya itu terkadang pas saya cari di websitenya ya di websitenya itu susah untuk didownload ya untuk didownload. Nah itu ya kecuali teman-teman ini ya teman-teman dengan itu tapi mahal ya terkait dengan untuk biaya ini. Jadi itu dulu saya waktu kuliah itu nggak bisa didownload waktu saya berada di area kampus itu tidak bisa. Kemudian saya menggunakan cara lain itu biasanya kan di bagian SkyHub itu ya. Misalnya dulu ada di semacam database kumpulan download paper ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu itu LinkedIn ya LinkedIn ini. Nah, saya tuh masukkan judul itu ya di database tersebut itu juga tidak muncul di situ di apa di database LibGen itu tidak muncul. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa membaca artikel itu harus membayar. Nah, itu kembali ke diri kita kalau kita tidak memiliki biaya yang cukup ya. Jadi saya itu bisa kita sisihkan ya, sisihkan artikel tersebut ya dari yang semula itu ini ya yang menjadi pencarian kita itu malah kita batalkan ya gara-gara itu sulit untuk mendapatkan full papernya ya kecuali dengan melakukan pembayaran itu kita sisihkan artikel tersebut. Sebab gini, sebab artikel itu tidak hanya ini ya ada banyak artikel ya yang itu bisa didownload ya melalui apa WiFi kampus gitu ya. Jadi kalau kita berada di area kampus itu biasanya kan kampus itu sudah berlangganan ya terkait dengan artikel. Nah itu masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman jangan jangan merasa apa ya, jangan merasa kecewa gara-gara artikel itu sulit didapat. Jadi ada artikel yang lain yang sekiranya berkaitan dengan artikel yang satunya tadi gitu. Dan itu di sini nanti ada tahap ini lagi, ada tahap pengurangan. Katakan 60 gitu ya, 60 artikel gitu ya. Itu sulit untuk didapatkan. Kemudian record remove for other reason. Jadi ada alasan lain ya selain yang sebelumnya tadi. Jadi sebenarnya alasan ini ya teman-teman itu gak bisa merubah. Jadi tulisan record maaf ini juga itu gak bisa merubah. Jadi teman-teman nanti waktu melakukan sebuah mengerjakan sebuah meta analisis itu nanti dinarasikan. Jadi record yang itu apa? Ini apa gitu ya? Itu dinarasikan di laporan teman-teman. Ya, sebab ini nggak bisa diubah. Kecuali yang bagian sini itu bisa diubah reasonnya. Jadi alasannya itu apa meremove artikel itu ke apa, alasan kedua, ketiga dan seterusnya. Kecuali ini nggak bisa. Ya. Jadi nanti misalkan ini 80 ya. Sorry, ini 60 kemudian di sini itu 40 ya. Nah, ini kalau kalau kita total jadinya 100 300. Nah, ini yang kita artikel yang sudah kita dapat nih kan 800 tambah 50 kan 850. Nah ini kemudian dikurangi 300 jadinya di sini tersisa 550 gitu ya. Nah kemudian sini ada pengurangan lagi di report tersebut dikatakan 250 gitu. Nah mungkin alasannya karena papernya itu tidak qualified artinya itu dan qualified itu dalam artian mungkin artikel itu kualitasnya itu ini ya nggak terlalu bagus gitu ya skala
akademisi gitu ya. Mungkin kadang saya tuh dulu pernah ya, ini sebelum saya pengalaman submit artikel di jurnal Scopus ya, internasional. Jadi saya itu ada pengalaman buruk ya sebelumnya saya ini. Jadi dulu itu sebelum saya terbiasa submit jurnal di Scopus itu, saya itu artikel saya itu sering diejek ya, entah itu dianggap artikel saya itu dianggap ini, dianggap tugas harian itu, padahal itu saya ngerjakan artikel itu sudah berbulan-bulan. Jadi tapi sama reviewernya itu dianggap sebagai tugas harian. Itu biasa. Ya dari situ biasa. Jadi teman-teman nanti waktu pengalaman itu ya itu biasa itu hanya jadi apa yang nanti disampaikan saran dari apa reviewer itu nanti kita catat. Kemudian kita itu merupakan ini evaluasi kita untuk kedepannya untuk bisa menulis artikel lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya itu saya pribadi juga gak serta-merta apa ya mudah ya dalam dalam submit jurnal itu skop itu gak serta-merta dimudahkan seperti itu. Tapi juga ada pengalaman-pengalaman buruk ya sebelum saya terbiasa di situ. Tapi itu tidak masalah gitu ya. Nah dari sini tuh nanti dikurangi lagi jadinya ke 300 di sini gitu ya, 300 di sini. Kemudian report not trip itu ada pengurangan lagi, misalnya kadang-kadang 100 gitu ya. Dan sebenarnya mungkin ini adalah sendiri narasinya di narasi itu. Ya, ini 200, kemudian ini sisa 200, kemudian ada lagi tahap ini, tahap pengurangan lagi ya. Mungkin alasan yang pertama itu teorinya ya. Teorinya mungkin teorinya terlalu terlalu lama gitu atau terlalu mungkin terlalu ya. Ya bisa aja itu teorinya terlalu sudah terlalu lama jadi sudah tidak relevan ya dengan ini. Itu mungkin bisa terjadi ya dengan teori atau juga terkait dengan datanya yang kurang lengkap ya. Jadi alasan kedua mungkin karena datanya kurang lengkap gitu ya. Atau juga periodenya, periode jurnal atau jangka jurnal. Mungkin biasanya kan di apa ya, saran misalkan saya rasa di kelas metode penelitian juga disampaikan ya sebenarnya artikel yang benar-benar disarankan itu memang sekitar 5 tahun gitu ya. Itu agar supaya kebaruannya itu bisa bisa ini benar-benar maksimal gitu ya. Terkadang kalau terlalu lama itu khawatir ya, khawatir kerjaan kita itu sudah dikerjakan sama orang lain. Kecuali itu memang riset terkait dengan teori ya, teori-teori fundamental itu memang perkembangan teori itu kan lebih lebih lambat ya dibandingkan dengan yang applied gitu ya, seperti itu bisa terjadi, tapi itu jarang ya terkait dengan teori seperti itu. Jadi mungkin ini terkait dengan periode ya, periode itu mungkin lebih dari 5 tahun ya, itu bisa kita seleksi lagi gitu ya. Misalkan sini saya dari segi teori riset yang pertama 80 ya, 30 ya, 30 katakan 30, sini 50. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya itu jadinya 160 ya. Ya, jadinya ini kalau di total jadinya 160. Nah, dari 160 ini itu nanti dikurangkan jadinya 40 sih. Nah, 40 ini yang nantinya teman-teman analisa di akhir itu ya. Itu terkait dengan diagram Prisma ya. Jadi saya ulang lagi, teman-teman dalam melakukan meta analisis itu harus harus melakukan tadi itu terkait dengan kriteria sama inklusi, kemudian buat tabel seperti itu, kemudian buat diagram Prisma seperti ini. Ya gitu ya. Nah, kemudian saya akan share ya, itu sebenarnya terkait dengan website ya yang digunakan dalam membuat
prisma gitu ya, prisma, diagram prisma itu jadi sebenarnya sudah tersedia ya di website ini ya. Jadi tampilnya seperti ini ya. Jadi alamatnya ini seperti ini. Nanti saya share link ini ya di Hebat ya. Nah, di sini teman-teman sudah ini di websitenya sudah tersedia semacam template seperti ini. Ya, ini sama seperti yang tadi itu. Ya. Di sini ada dua kolom tadi ya. Nah, ini kalau misalkan bagian sini itu di nonaktifkan itu tinggal teman-teman ini. Not included tadi. Nah, ini seperti itu. Kemudian teman-teman di sini isi ya di bagian identification ya, yang mungkin sini itu sesuai yang tadi ya. Tadi itu 800 ya. Kemudian register itu tadi 50. Jadi ini sebenarnya manual ya. Jadi sebenarnya ini kayak semacam track record ya. Teman-teman dalam melakukan sebuah pencarian artikel ya, yang semula itu banyak terus menjadi sedikit ya. Dan itu nanti dituangkan ke dalam diagram prisma di sini. Kemudian di sini itu ada tadi 200 ya, 200. Jadi di sini 200, kemudian di sini 60. Jadi ini 550, kemudian ini 250. Tiga ratus, 200. Ini 200. Dua ratus ya, kemudian nah di sini yang maksud saya itu reason yang pertama ya, itu terkait dengan teori. Jadi habis habis alasan di sini terus koma ya, koma terus jumlah artikel yang di ini berapa? Itu tadi 80. Jadi titik koma, kemudian alasan yang kedua itu terkait dengan data ya. Koma 30. Kemudian periode, kemudian 50 sini ya. Nah, di akhir ini nanti sekitar 40 ya, 40 ini 40. Nah, setelah ini teman-teman bisa ini bisa mendownload di dalam bentuk ini, ada berapa ini ya pilihan, nanti ini disertakan di ke laporan meta analisis itu. Ini terkait dengan ini diagram prisma gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di sini dijelaskan. Jadi dari tahap apa itu identification, screening sama include nanti dinarasikan gitu ya, di bagian laporan gitu ya, laporan meta analisis teman-teman seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan juga terkait dengan di apa di ini di istilah di review gitu, itu ada istilahnya bias gitu ya, bias. Ada istilahnya bias gitu. Nah, nanti teman-teman kan setelah membuat diagram prisma ya gitu ya, kemudian kan nanti didapat sebuah artikel akhir gitu ya yang sudah benar-benar siap untuk dianalisa. Nah, di situ nanti
di bagian metaanalisis ini saya jelaskan secara garis besarnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini langsung ini ya benar-benar fokus ke metaanalisis ya. Jadi di bagian ini, di bagian metaanalisis itu nanti ada kamu tuh harus menganalisa terkait dengan forest plot gitu ya. Ke sini. Ya, di mana di bagian forest, bentar ya, forest plot itu ada dua bagian ya. Jadi ini teman bisa ini ya. Ini terkait dengan pertemuan ini, pertemuan berikutnya gitu ya. Saya jelaskan secara garis besarnya. Jadi di bagian forest plot ini itu ada sisi terkait dengan intervensi di sini, ya intervensi. Nah, ini sini ada istilahnya kontrol, ya ini kontrol. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang punya areta tadi itu di sini itu terkait dengan efektivitas yoga. Nah kalau ini berarti tanpa ini, tanpa melakukan sebuah ini ya ke yoga gitu ya. Nah di sini nanti teman-teman akan melakukan sebuah sebuah apa ya, sebuah semacam ini ya, semacam apa ya. Di sini ada istilahnya standar standar deviasi di sini. Standar standar deviasi. Mean different. Sorry, pesan mean different. And confident interval. Nah, di sini nanti di tiap nanti sekarang di sini ya di bagian kiri ini ada list artikel yang sudah akhir tadi ya. Jadi sini tuh sebanyak 40 artikel tadi yang terakhir gitu ya. Nah, di tiap artikel ini itu nanti ada semacam standar mean difference ya. Jangan katakan di sini ya, mean difference ini. Nah, kadang dia ada di posisi kanan ya, kadang juga ada di posisi kiri seperti ini. Ya, ini gambaran umum aja. Nah, di sini nanti kita bisa menyimpulkan dari sebanyak 40 ini nanti ya, gambar seperti ini. Ya, standar mean difference itu. Nanti kita akan bisa mengetahui apakah dari 40 artikel yang sudah kita dapat itu benar-benar ya mengatakan bahwa artikel tersebut efektivitas yoga itu bisa ini apa itu istilahnya bisa mengatasi depresi perinatal pada ibu hamil. Ya. Jadi kalau kita ini nanti apakah dia lebih condong ke sini ke kanan? Kalau kita nanti finalnya di sini ada final result di sini, ada final result di sini ya. Final result. Nah di sini nanti kita bisa simpulkan apakah dari 40 artikel yang kita dapatkan di sini dari menggunakan Geiger Prisma, apakah dia lebih condong ke intervensi ya atau lebih condong ke sini. Nah, berarti kalau dia lebih condong ke arah ini, ke arah kanan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas yoga itu bisa mengatasi depresi perinatal pada ibu hamil. Ya, itu terkait dengan forest plot gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di nah ini forest plot itu ada software. Ini sebenarnya ya jadi terpaksa kita ya. Terpaksa kita menggunakan Kraken ya. Jadi ada bagian open MI ya, MI. Kemudian ada di bagian ini namanya Strata. Ya ini saya cek ini sebenarnya ini untuk aktivasi ya ini menggunakan kerikan itu sebenarnya. Nah ini sebenarnya dua ini itu yang digunakan kakak tingkat kalian di tahun lalu gitu ya. Jadi dua ini Open MII sama Strata gitu ya. Ya mungkin ada lain ya mungkin bisa menggunakan aplikasi lain ya yang bisa membuat sebuah press juga bisa mungkin tidak masalah ya.
gitu. Kemudian di bagian metalis juga ada istilahnya ini. Panel plot. Ya. Panel plot ini semacam semacam grafik kayak semacam apa ya, semacam corong terbalik ya. Jadi itu seperti ini kalau saya gambarkan. Nah, corong terbalik ya. Ini. Ya. Di sini ada yang mendukung efek ya, mendukung. Jadi soalnya ini ada efek signifikan di sini. Ini efek tidak signifikan. Efek tidak signifikan. Ini efek signifikan. Ini dipecah menjadi dua. Ini saya besarnya sebenarnya. Nah, kalau misalkan apa itu? Di sini kan nanti ada sebaran ini ya. Jadi di grafik ini tuh sebenarnya nanti ada sebaran kayak sebaran apa ya, artikel yang kita dapatkan tadi misalkan 40 ya. Kalau misalkan artikel itu lebih condong ke sini ya, kumpulan artikel sini ya, sedangkan sini sedikit, atau sebaliknya lebih condong ke kiri sedangkan yang kanan itu sedikit ya, itu di sini disebut dengan asimetrik ya. Jika sebaran ya, sebaran artikel yang sudah kita dapat itu tidak ini ya, tidak sama ya antara kiri sama kanan, itu sebutan asimetrik ya. Nah, di situ mengindikasikan bahwa bias apa, publikasi itu bias ya, tulis itu bias. Tapi kalau kalau antara kiri sama kanan ini sebarannya itu sama ya, itu disebut dengan simetrik ya, simetrik. Nah, di sini itu lebih ke tidak bias ya, ini tidak bias. Kalau simetris tidak bias, ini bias ya. Nah, terkadang ini apa, bentar. Terkadang itu bentar, saya lupa itu saya lupa itu terkadang ada plot ya, yang kita itu tidak bisa memastikan apakah ini simetris sama simetris. Saya lupa itu tes apa ya, dia perlu harus saya cek dulu ya. Sebentar ya. Oke, sorry ya, ini listrik di rumah ini ya, mati ya. Ini baterainya ini ya, untungnya tadi full ya. Jadi ini bisa dipercepat aja. Sebenarnya, nah tadi itu terkait dengan saya ulang. Terkait dengan panel plot ya, itu kalau misalkan teman-teman itu ini ya, apa itu terkait dengan apakah
Apakah apa itu? Publikasi itu bias atau enggak? Ya itu dengan ya menggunakan uji ini terkait dengan kesehatan. Ini ada istilahnya ini. Penelitian. Nah ini menggunakan Eiger test. Eiger test. Ya, kalau misalkan teman-teman itu ragu ya, misalkan sebaran antara kiri kanan ini masuk ke simetris atau tidak simetris gitu, itu langkah selanjutnya itu menggunakan ini, menggunakan apa itu Eiger test. Ya. Nah, di sini Eiger test itu nanti berdasarkan nilai dari p-value-nya, ya benar menunjukkan apa p-value-nya. Kalau p-value-nya itu kurang dari 0, sini ya. Ini terkait dengan Eiger test. Kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05, itu di sini disimpulkan bahwa ini itu bias. Ya, sebaliknya itu tidak bias. Jadi harus memang harus lebih besar dari 0,05 untuk bisa dia itu tidak bias seperti itu ya. Itu terkait dengan apa itu panel plot ya untuk mendeteksi apakah publikasinya itu tergolong bias atau enggak gitu ya. Nah, kalau kalau kita dari di kalau kita mengarah ini ya, ini semua ketemu yang analisis ya, tapi gak apa-apa di pengantar aja. Jadi sebenarnya apa itu terkait dengan publikasi bias gitu ya? Ya sebenarnya seperti ini. Jadi gambaran dari publikasi bias itu ada yang istilahnya ada istilah yang signifikan dan tidak signifikan. Ya. Nah, ini. Ada istilahnya signifikan dan tidak signifikan. Oke. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ilustrasi ini, itu seolah-olah kita lihat ya bahwa efek signifikan di sini ya itu ada istilahnya diterbitkan ya, kemudian di sini ada istilahnya masuk hati gitu ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, kita pasti akan beranggapan bahwa efek signifikan ini itu merupakan apa istilahnya ya, benar-benar suatu hal yang positif gitu ya. Dan
suatu hal yang positif ya, dan untuk diterbitkan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalau misalkan kasus seperti ini itu malah akan ini apa? Gini ya, saya ulangi lagi. Kalau misalkan ada dua timbangan gini gitu ya. Satunya yang signifikan, satunya yang tidak signifikan ya diterbitkan, dan yang signifikan diterbitkan dan yang tidak signifikan itu masuk lagi. Kita beranggapan bahwa yang bagian sini ya, yang bagian sini itu suatu hal yang positif. Artinya pasti positif itu pasti dia tidak menimbulkan bias. Ya. Padahal sesuatu efek yang signifikan ya, efek signifikan yang hanya menerbitkan ya, jadi kalau misalkan ada publikasi ya, ada publikasi artikel yang hanya menerbitkan sesuatu yang signifikan dengan mengesampingkan hal yang signifikan, ya sorry, dengan hanya mempublikasikan hal-hal yang signifikan dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak signifikan, itu malah akan membuat sebuah bias di situ. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini ya, ini kalau hal yang signifikan itu pasti diterbitkan, ya, otomatis kan dipublikasikan, dan itu ranahnya pasti positif. Padahal di situ kita itu mempublikasikan hal-hal yang signifikan ya, dengan mengesampingkan hal yang tidak signifikan, itu malah akan apa, menimbulkan sebuah bias. Idealnya ya, idealnya kita itu harus keduanya harus kita publikasikan. Jangan yang tidak signifikan itu masuk lagi, yang signifikan itu diterbitkan. Jangan seperti itu. Ya, terkadang gini, terkadang harapan kita ya, harapan kita itu yang punya Areta tadi ya, itu mengatakan bahwa apa itu, bahwa efektivitas yoga itu dapat mengatasi depresi perinatal pada ibu hamil. Itu harapan kita kan, agar nantinya riset kita itu apa, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa efektivitas yoga itu mampu mengatasi depresi perinatal pada ibu hamil. Oke. Nah, tapi saat kita melakukan sebuah di perjalanan kita itu melakukan sebuah penelitian ya, itu terkadang itu ada kondisi tertentu yang menyebabkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Intinya gini, intinya garis kasarannya ya, kasarannya kalau di ilustrasi ini ya, yang digambar ini, itu kasarannya kita itu hanya menampilkan yang baik saja, yang buruk itu gak ditampilkan. Itu kasarannya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan itu bias. Ya, padahal yang kalau kita kembali tadi ya terkait dengan apa itu, prediksi gelombang laut itu ya di daerah tertentu. Nah, di sebagian besar referensi itu mengatakan bahwa SGBus itu selalu lebih unggul dibandingkan dengan LSTM. Nah, padahal ada kondisi tertentu ya, di mana tadi terkait dengan kondisi datanya ya, ada kondisi tertentu mbak saat di mana ya LSTM itu lebih unggul dibandingkan dengan SGBus. Nah, itu sebenarnya apapun intinya gini ya, apapun hasil kita, entah itu signifikan, ada yang tentu sesuai dengan harapan kita maupun yang tidak signifikan, itu semuanya itu ditampilkan, dipublikasikan agar supaya pembaca itu lebih tahu, apa ya, saat kapan sih yang nggak sesuai harapan, saat kapan yang sesuai harapan, itu semuanya ditampilkan. Nah, terkadang itu ada ini, ada seorang autor ya yang nulis sebuah artikel, kadang dia itu hanya menampilkan baiknya saja, padahal di situ ada buruknya. Nah, itu kan juga. Nah, ini nantinya akan menyebabkan sebuah bias di situ. Ya, sebenarnya bias itu seperti itu sebenarnya, bias. Ya, jadi kalau kita ini itu hanya menampilkan untuk menampilkan hasil studi primer, yang menunjukkan efek signifikan. Sedangkan yang efek signifikan itu dimasukkan ke laki, gitu, gak ditampilkan. Nah, itu malah menambahkan publikasi bias di situ malah. Ya, itu menurut menurut ini ya, gambar dari timbangan ini. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, baik buruknya
riset yang kita kerjakan ya, kalau misalnya kalau terkait dengan perkembangan sebuah algoritma ya, harapan kita kan algoritmanya itu yang kita kembangkan tuh nilai dari akurasi itu harus lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu harapan ya, harapan. Tidak masalah itu harapan. Tetapi kenyataannya nanti di tengah jalan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu gak apa-apa ditampilkan aja, dan itu harus disertakan alasannya itu kenapa kok seperti itu. Itu harus jadi jalan kita itu apa ya? Hanya hanya mempublikasikan hal-hal yang signifikan saja, artinya yang sesuai dengan harapan, tapi juga hal yang tidak signifikan itu jangan sampai masuk ke lagi gitu, jangan seperti itu semuanya ditampilkan ya, harus dipublikasikan seperti itu. Jadi terkait dengan publikasi bias seperti itu, ya. Jadi menggunakan panel plot. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu apakah dia itu simetris atau enggak, itu bisa melakukan sebuah uji lanjut itu menggunakan misalnya Eiger tes gitu ya, Eiger tes seperti itu. Ya mungkin sebenarnya gini, saya tampilkan sekalian ini ya, terkait dengan apa itu punyanya Areta gitu ya. Nah, ini yang tugas punya Areta yang tahun lalu ya. Jadi dia terkait dengan aktivitas yoga dalam mengatasi depresi peningkatan pada ibu hamil ya. Di sini tuh Areta ini apa mendefinisikan dari yang Pico tadi ya. Tapi Pico itu dia secara ini ya naratif Areta ini dia tentukan dulu diagram prismanya ya seperti ini. Ya dari 164 itu jadinya hasilnya ini sampai dia itu jadinya dari 4 menjadi 14. Iya. Nanti nanti untuk tugas ini itu nanti ditetapkan dari kita gitu, dari kita itu nanti finalnya itu apakah 14 atau 20 gitu ya. Atau nanti 20 itu maksimal atau boleh kurang dari itu. Jadi minimal atau ada minimal ada plus maksimal itu nanti kami tentukan yang jadi belum kami tentukan sekarang. Nah, jadi setelah dia ini pikonya di sini gak ini ya, oh ini piko pikonya ya, pikonya di sini dia di bagian sini ya, bagian sini ya, nah bagian sini ya seperti itu. Jadi Pico didefinisikan dulu, kemudian diagram diagram apa diagram diagram prisma ya, kemudian setelah kita sudah dapat diagram prisma itu, nah ini nanti akhir dari ini ya, akhir dari tadi sebanyak 14 ya, ini rangkumannya gitu ya, kemudian menggunakan effect size gitu ya, jadi ada uji statistik ya, kemudian ini kayak tadi forest plot ya, forest plot. Nah, jadi ini forest plotnya itu dibagi per subgroup gitu ya, kalau yang area tadi. Kemudian di sini ya, ini di subgroup ini. Nah, bias publikasi ini dia menggunakan funnel plot tadi ya seperti ini ya. Dan kemudian di hasil dari tadi itu dinarasikan di bagian sini ya, jadi intervensi yoga itu gimana sih, apakah benar-benar mampu ini ya mengatasi depresi gitu ya, paling mental itu tadi. Nah, ini penjelasan semua ya, yang kesimpulan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini terkait dengan contohnya nanti saya share di hebat. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Untuk presensi nanti saya bantu ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga minggu depan kita bisa
semua offline ya. Saya ini selamat pagi, Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.